Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman muhasabah diri sekali lagi diizinkan Ilahi untuk menemui anda yang kami hargai. Dan kali ini Al-Hidayah bersiaran dari Taman Tema Bandar Darul Aman Jitra Kedah. Tidak lupa selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kaum kerabat serta para sahabat baginda yang kita muliakan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, Al-Hidayah mengalu-alukan kesudian panelis jemputan kita pada hari ini, yang berhormat Datuk Dr. Masyidah Ibrahim, Setiausaha Parlimen di Jabatan Menteri. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Alhamdulillah. Balik kampung ya? Balik kampung. Seronok nampaknya. Dan Datuk ya, kita juga majlis kita pada malam ini turut diserikan ya dengan kehadiran tetamu-tetamu kehormat, iaitu yang berhormat Datuk Wira Haji Said Unan Masri bin Said Abdullah, yakni Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah, dan isteri yang berbahagia Datin Wira Sharifah Nur Azia, iaitu juga merangkap pengerusi Puspanita Negeri Kedah. Begitu juga selamat datang dan terima kasih kepada semua tetamu jemputan, Datuk-Datuk, Datin-Datin dan juga muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Jadi Datuk ya, pada hari ini kita akan bincangkan satu tajuk yang cukup menarik. Ya Datuk, iaitu dinamakan kuasa wanita. Dan jika kita tidak dinafikan ya, tidak sangkal lagi bahawa Nabi Muhammad SAW ada menyifatkan wanita sebagai kaum yang lemah. Jadi Datuk, tang mana Datuk, di mana ni yang dikastakan kuasa wanita pada wanita tu lemah? Boleh Datuk ulaskan? Silakan Datuk. Terima kasih, bahagia Raja Mazian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita nak membincangkan tentang kuasa wanita. Dekat mana yang dikatakan wanita itu berkuasa? Di mana powernya seorang wanita? Dan dalam masa yang sama seperti mana Raja Mazian menyebut tadi, bahawa ada hadis yang menyatakan bahawa wanita ini merupakan kaum ataupun golongan yang lemah. Nak tahu power tak power wanita ni, kita tengok beberapa frasa ataupun perumpamaan. Ada perumpamaan yang menyebut, tangan yang menghayun buah itulah yang akan menggoncang dunia. Begitu juga disebut dalam satu pepatah Arab, al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'bun tibul a'raqi, bahawa ibu itu merupakan induk segala-galanya. Kalau dia tu baik, maka yang lainnya akan turut menjadi baik. Dan begitu juga pepatah Inggeris ada menyebut, behind every successful man is a woman. Di sebalik kejayaan setiap orang lelaki itu pastinya ada wanita. Frasa-frasa ini menunjukkan bahawa adanya kuasa wanita yang tertentu. Pertamanya kalau tengok, kuasa wanita itu terletak kepada jumlah wanita yang ramai. Malam ni pun Raja Mazian kalau tengok, yang wanitanya lebih ramai daripada lelakinya. Betul, kalau betul. Wanita tu boikot, memang habislah malam ni syuh hebohnya. Jadi kuasa tu memang ada pada wanita. Sebab bila wanita tu berjalan, dia berjalan sekali dengan anak-anak dia bawa. Kalau ayahnya mungkin dia berjalan seorang. Kat situ kita tengok kuasa atau power wanita. Yang kedua, kita melihat kuasa wanita itu dari segi fizikalnya. Wanita itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala boleh menjadi racun atau boleh menjadi madu. Bayangkan ya, kalau satu pagi itu atau besok pagi kita kata, wanita ni pagi-pagi lagi dia dah mengamuk dah dekat rumah dia. Suami dia keluar rumah pun, suami masuk ke office pun dah tak tentu arah, dah jadi kelam kabut, dah jadi keliru dibuatnya. Anak-anak pergi sekolah pun lupa macam-macam. Sebab powernya letak pada wanita. Kalau wanita tu menunjukkan wajah yang tenang, maka tenanglah seisi keluarga. Hebat atau tidaknya wanita ini pada fizikal yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jelas sekali ya kita tengok suara wanita lunaknya. Kalau dia mendendangkan lagu, dia akan menidurkan anak tu dengan baik. Cakap ibu dikatakan merupakan doa, sama ada doa yang ke arah baik ataupun tidak. Kaki ibu padanya ada syurga. Jadi segala-galanya terletak kepada wanita, dan wanita itu diangkat martabatnya oleh agama Islam sebanyak 3 kali. Jadi di sini bila kuasa tu dah ada pada wanita, wanita jangan lebih nak guna kuasa. Dah orang bagi tu dah cukup-cukup dah. Janganlah nak jadi imam semayang pula. Jadi yang padan patut yang Islam dah bagi tu, yang tu kita guna. Ala kulli hal, kita tengok secara keseluruhannya kuasa memang ada pada wanita. Ya Datuk ya, kalau wanita terbukti memainkan peranan yang penting dalam menentukan pelbagai urusan, terutamanya dalam sesebuah rumah tangga, dah mestilah
ya. Dan termasuk dalam soal perbelanjaan, ya, orang kata menteri keuangan di rumah wanita, ya. Dan juga antara yang lain, wanita penting dalam membentuk peribadi anak-anaknya. Jadi Datuk, bagaimana agaknya jika orang kata cantik acuan, cantiklah jadinya. Kalau acuan tu ya untuk nak buat kuih lompang misalnya, kalau digunakan acuan semprit, lain pula jadinya. Jadi bagaimana Datuk peranan muslimah ya dalam membentuk akhlak-akhlak, terutamanya menangani gejala sosial seperti black metal dan sebagainya yang begitu berluasa sekarang. Apa agaknya nasihat Datuk? Terima kasih ya Jumazia. Sebenarnya kita bercakap tentang peranan wanita yang mungkin tersorok di sebalik riuh rendahnya anak-anak dalam tangisan anak-anak di rumah, di sebalik bunyi bisingnya periuk-periuk dan kuali kat rumah tu. Ada satu peranan besar yang dimainkan oleh wanita, sama ada dari segi ekonominya, maupun dari segi kesihatannya, maupun dari segi keberkatan rumah tangganya, maupun dari segi pendidikan rohani anak-anak itu sendiri. Kalau kita lihat bagaimana wanita itu berperanan dalam ekonomi rumah tangga. Wanita itu tadi yang kata dia jadi menteri kewangan dalam rumah tangga. Suami akan beri sejumlah wang, dalam sejumlah wang itulah dia akan belanjakan. Jadi terpulanglah kepada isteri makanan yang macam mana dia nak beli. Yang macam mana bila disuruh troli masuk kat supermarket tu, makanan macam mana kita nak cari? Kita nak cari kalau boleh makanan ni tuan-tuan dan perempuan yang halal untuk anak dan suami kita makan. Sebab tu alhamdulillah sekarang ni kita tengok kerajaan telah memperkenalkan satu skim. Skim itu namanya e-halal yang memudahkan pengguna nak tahu barang ni halal ke tidak. Dia mesti merupakan orang yang peka dari segi ekonomi rumah tangga, nak cek, nak semak adakah barang ni halal. Kita dah ada konsep e-halal. Dia tekan saja nombor yang ada di situ, dengan otomatiknya beberapa saat saja dia akan tahu barang ni halal ataupun tidak. Jadi kita perlu peka, sebab apa yang anak-anak kita makan ini akan menentukan akhlak yang keluar nanti, adakah akhlak yang baik ataupun sebaliknya. Begitu juga ibu ataupun wanita dalam rumah lah yang nak menentukan apa yang kita nak masak hari ini. Jadi kita sebenarnya kuasa penentu selain daripada ekonomi rumah tangga, tengok nak masak banyak mana supaya jangan berlebihan, dan bagaimana barang-barang yang berlebihan itu dapat kita ekonomikan. Hari ini kalau lebih kari misalnya, besok boleh makan lagi dengan roti canai, besok dah lebih lagi boleh tukar jadi mie kari ke pula ke, kepada kreativiti yang ada pada seorang wanita. Begitu juga ya kita tengok, kita nak pastikan bahawa barang ni halal, dan pada segi kesihatan juga wanita berperanan. Kalau kita wanita, kita masak makanan-makanan yang dahlah bertumis banyak, bersantan pun banyak, pakai pula telur ayam kampung semua yang kolesterol tinggi, maka kita sebenarnya membawa keluarga kita kepada orang kata mendedahkan kepada keadaan-keadaan yang membahayakan kepada kesihatan. Jadi dekat sinilah sebenarnya wanita memainkan peranan yang sangat penting. Daripada memulakan untuk memilih barangan yang halal dimakan oleh keluarga kita, ia merupakan satu faktor penentu soal akhlak yang lahir pada anak-anak. Kita tidak dapat menafikan akhlak yang lahir ini sebenarnya bermula daripada apa yang kita makan. You are what you eat. Anda ialah apa yang anda makan. Kalau yang diberi makan anak-anak itu sumbernya baik, insyaAllah yang keluar pun akhlaknya baik. Jadi itu yang kita nak pastikan. Kuasa wanita dekat situ sikit saja nampak, tapi masyaAllah dia punya pengaruh, dia punya kesan cukup hebat, cukup besar dalam nak menentukan anak-anak. Kita tidaklah nak mengatakan bahawa anak-anak yang pengaruhnya black metal tu sebab mak dia bagi makan tak betul lah. Kita tak kata begitu. Tapi sedikit sebanyak dalam menentukan akhlak anak-anak ni memang ada tanggungjawab wanita dalam rumah tangga. Dan saya suka nak menyentuh apa yang Raja Mazin sebut tadi tentang black metal ya, bagaimana benda ni boleh mempengaruhi anak-anak. Kita sebagai ibu sebenarnya berperanan. Kita tidak usah menuding jari tanya, kenapa kerajaan tak buat akta itu, apa kerajaan dah buat, apa orang agama, kenapa tak pergi round tepi-tepi jalan tengok, kenapa tak cek. Sedangkan kita sebagai ibu atau wanita yang bertanggungjawab dalam rumah boleh bertanggungjawab atas anak-anak kita sebenarnya. Boleh buka beg anak-anak tengok ada tak puntung rokok kat dalam tu, ada tak lebihan dadah ke diambil misalnya. Kita yang bertanggungjawab. Jadi saya rasa kuasa pada wanita itu, kalau sekiranya benar-benar dia menggunakan kuasa itu ke arah kebaikan, Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut al mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Seorang wanita itu pemimpin dalam rumah tangga suaminya. Jadi dekat situ kita nampak betapa hebatnya. Balik lagi bersama Al-Hidayah. Malam ini kita bersiaran dari Taman Tema Bandar Darul Aman Jitra Kedah. Dan nampaknya wanita juga berkuasa dalam membantu atau memainkan peranan menjayakan pertumbuhan ekonomi orang Islam. Umpamanya, Datuk. Jadi, dengan memilih produk orang Islam sebagai keutamaan, selain dijamin halal seperti yang kita bincangkan tentang pentingnya makanan yang berkat dan sumber yang halal, jadi bagaimana agaknya peranan wanita tadi berbalik kepada membantu meningkatkan ekonomi orang Islam? Saya suka kepada topik ni, Raja Mazian. Ya. Peranan wanita dalam menjana pertumbuhan ekonomi sama ada dalam bentuk yang lokal, kita kata globalnya ataupun lokalnya. Ya. Kalau dari segi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhannya, wanita boleh dikatakan sebagai pengguna yang terbesar. Kuasa pengguna, kuasa pembeli itu ada pada wanita. Jadi kalau kita pakat-pakat tolong kepada keluaran masyarakat kita, masyarakat misalnya keluaran produk negara kita, masyarakat Islam khususnya, maka insya Allah kita sebenarnya menyumbang ke arah penjanaan ekonomi itu sendiri. Bila kita nak beli, kita mesti ingat juga bahawa kita nak beli ini, kita juga menyumbang ke arah penjanaan. Dari dalam kita nak memilih branding dan sebagainya, kita pilih sesuatu yang kita boleh menyumbang ke arahnya. Dan begitu juga dalam menjana pertumbuhan ekonomi rumah tangga dalam bentuk yang lebih kecil. Ya, kalau apa ni, duduk di bandar tu tak apalah, kita kata takat daun pandan pun, bagi daun pandan 20 sen, serai 20 sen, serai RM1. Ini duduk kat kampung, kita boleh tanam dekat dalam pasu rumah kita tu setakat daun pandan, setakat serai, setakat daun kari. Benda yang kecil-kecil ini, takkan daun kari pun nak kena beli dekat kedai juga. Takkan daun pandan pun kena beli dekat kedai juga. Kita boleh menjana ekonomi. Sikit kita nampak, alah berapa sen sangat. Beli daun pandan tu 50 sen aja. 50 sen hari ni kalau seminggu kita duk beli, dah berapa sen. Kita sebenarnya ada power wanita ni. Kita boleh manfaatkan sebaik mungkin dan menjana kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Datuk, ya, saya suka menyentuh satu lagi kuasa wanita yang saya kiranya betul-betul kuasa lah, Datuk, iaitu kuasa air mata. Ha. Tapi selain kuasa air mata ni, wanita juga menggunakan kuasa dari sudut kecantikan, terutamanya untuk memenangi hati suami, ya, dan sebagainya. Jadi bagaimana, Datuk, tentang jalan yang terbaik untuk menggunakan kuasa membeli dari sudut kecantikan itu? Kita nampaknya dah sentuh berbagai aspek. Kita dah menyentuh wanita dari segi kuasanya, fizikalnya. Kita menyentuh wanita dari segi penjanaan ekonomi. Wanita dari segi pendidikan yang cukup cantik. Satu bidang yang tidak boleh terasing daripada wanita, iaitulah bidang kecantikan. Ya. Soalan yang macam Razan tanyakan sebentar tadi, ya, bagaimana wanita dan peranannya dalam sudut dia nak cantik itu pun, dia mesti ada undang-undang ataupun hadnya yang tertentu. Suntikan-suntikan tu senangnya kita sebut botok sah. Tapi kalau sebelah utara ni kena sebut elok-elok sikit sebab takut tersebut belotok. Belotok tu ada makanan sebelah utara ni. Ha, ini botok bukan belotok. Jadi botok ni, ya, kalau kita tengok, dah kerajaan telah menyebut bahawa fatwa akan dikeluarkan dalam akhir bulan Mac. Jadi bagi wanita dalam kegairahan nak jadi cantik, nak macam mana pun, jangan duk bagilah alasan, ai bukan untuk orang lain, untuk suami ai je bagi cantik. Suami tak suami pun, kita tunggu dulu macam mana jawatankuasa fatwa muzakarah akan mengeluarkan fatwa sama ada barangan ini halal ataupun tidak dari segi undang-undang. Sebab soal halal haram ini penting bagi seorang Islam. Dia sangat mementingkan soal apa yang dia pakai, apa yang dia makan, apa yang dia guna, mestilah halal dan haram. Jadi untuk cantik ni, Islam tidak melarang. Pernah seorang sahabat, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap tentang takabur, baginda kata orang pakai hebat-hebat ni takabur. Sahabat ni kata, ya Rasulullah, saya suka pakai elok-elok ni, kira takabur ke? Nabi kata, tak, tu bukan takabur. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik, Allah suka kepada benda yang cantik. Tapi cantik yang macam mana? Cantik yang sudah tentu hadnya itu tidak melebihi garis panduan halal dan haram. Jadi pada wanita, kegairahan kita nak cantik ini tidak semestinya kita melanggar batasan-batasan yang diberikan
diberikan oleh Islam. Jadi kita nak cantik, tapi kadang-kadang kita kena fikir juga, kalau berkemampuan tu, kita buatlah setakat yang kita mampu. Tapi bagi orang yang gajinya rendah, satu suntikan yang memerlukan hampir 500 hingga 1000 ringgit, ia merupakan satu orang kata jumlah yang agak besar, yang perlu difikirkan. Yang kita kata kadang-kadang kalau suntikan botoks itu pun tidak tahan begitu lama. Jadi inilah yang kita kena jadi seorang pengguna yang bijak dan berhemah, supaya kita tidak terlalu membazirkan wang tersebut kepada perkara-perkara yang kita rasa sebenarnya kita mahu, tetapi sebenarnya kita tidak perlu kepada perkara tersebut. Jadi agak penting di sini jemaah kita sebagai wanita menjadi pengguna yang bijak, berhemah ya, dalam kita berbelanja dan melihat apa yang kita nak belanja. Bukanlah maknanya tak boleh cantik, memang ada, kena cantik. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menceritakan bahawa Sayyidatina Khadijah mempunyai mak andamnya sendiri. Mak andam yang datang kepada dia, Ummu Ra'lah, yang memang datang menziarahi dan memang datang tiap-tiap bulan ya. Bahkan bila Ummu Ra'lah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku ni kerja mak andam boleh ke?" Nabi kata, "Qayyini hinna iza kasatna." Lagilah nak kena berdandan bila dah umur tua, supaya suami tak cari yang lain. Makeup artist lah ni daripada dulu lagi ya. Iya. Jadi berbagai topik ataupun berbagai kisar tentang kuasa wanita bertemu kembali dalam Al-Hidayah Teman Muhasabah Diri. Dan kali ini Al-Hidayah bersiaran dari Taman Tema Bandar Darul Aman Jitra Kedah, dan bersama saya yang berhormat Datuk Dr. Masyita Ibrahim. Datuk, tadi kita ada membincangkan tentang botox ya Datuk, rawatannya dengan harganya yang tinggi, tentang fatwa yang masih belum dapat diselesaikan lagi. Dan jikalah Datuk ya, katakan tujuan menggunakan botox itu semata-mata untuk rawatan, katalah mengalami kecacatan dan sebagainya, bagaimana pula agaknya Datuk secara ringkasnya? Kita di sini melihat kepada dua aspek ya. Sekiranya ia digunakan ke arah rawatan yang membawa kesihatan dan juga ke arah kecantikan. Di sini kalau sekiranya mengarah kepada kesihatan, itu dah memang jelas dibolehkan. Ini memang jelas dibolehkan ya. Sebab kita nampak misalnya untuk menghilangkan masalah julingan dan sebagainya, memang rawatan botox itu agak memberi kesan juga. Begitu juga pada orang yang sakit migrain dan sebagainya. Jadi Datuk, bagaimana pula pendapat ya, jika mengatakan mungkin bagi orang-orang yang mempunyai pendapatan yang agak biasa ataupun sederhana, jika menghabiskan sebahagian besar daripada wang untuk kecantikan, adakah ia secara kasarnya kita dapat melihat untuk kebaikan diri dia sendiri dan sebagainya, ataupun ia boleh dikategorikan atau klasifikasikan sebagai satu pembaziran? Membazir ataupun tidak membazir, kita harus mengukur daripada manfaat atau pulangan balik daripada apa yang dibelanjakan. Sekiranya yang dibelanjakan itu mampu dan memang perlu, dan kita juga memang mahu kepada perkara tersebut, ya, mampu, kita mahu buat, kita mampu dan kita perlu, bagi saya ianya dikategorikan satu yang haruskan. Tetapi kalau kita tidak mampu melakukannya, ya, tetapi kita mahu melakukannya, maka kita sebenarnya berbelanja lebih daripada pendapatan yang kita ada, dan itu sebenarnya mendedahkan diri kita kepada bahaya berhutang dan sebagainya. Hal ini perlu diambil berat oleh kaum wanita ya, sebab kadang-kadang kita tertarik kepada iklan-iklan yang menyebut ambil dulu, bayar kemudian. Apa-apa hal pun bawa balik rumah dulu, bayar cerita belakang. Akhirnya bila benda tu dah kat dalam rumah kita, kita terjerat dengan berbagai-bagai hutang dan sebagainya, bebanan. Begitu juga ansuran yang kononnya seringgit satu hari saja, sedangkan apabila kita campur balik, kita akan dapat mengetahui bahawa kita sebenarnya menanggung beban hutang yang sangat besar daripada kaedah, kadar faedah yang sangat tinggi. Jadi di sini dalam nak menentukan sama ada kita membazir atau tidak, harus dilihat dari segi pulangan yang balik kepada kita, manfaat yang kita dapat, kemampuan yang kita dapat untuk mendapatkan perkara tersebut. Hal ini mesti kita ukur dalam kedua-dua aspek. Jadi di sinilah bijaknya wanita tu, dia kena pandai kira-kira. Dia kena pandai kira-kira, dia kena pandai tengok, dia kena pandai congak, kata orang utara, sama ada benda ini bermanfaat ataupun tidak.
sebenarnya Datuk ya, mungkin untuk cantikkan juga terdapat banyak di sekeliling rumah ya, seperti petua-petua orang dulu-dulu. Dan mungkin Datuk ada petua-petua kecantikan ya yang boleh dikongsi bersama pada malam ini. Saya setuju kalau Raja Majlis sebut ya, bahawa sebenarnya nak cantik ni tak perlu membazir duit yang terlalu banyak. Dari segi penjagaan kesihatan ya, kita ni kadang-kadang kita makan banyak, lepas tu kita terpaksa pula pergi jumpa doktor. Dahlah kita membazir sebab kita terpaksa menghabiskan wang yang banyak untuk makan, kita terpaksa pula membayar harga ubat untuk kita mengembalikan kesihatan kita. Tadi puncanya kenapa? Kerana kita malas nak senaman sikit, kita malas nak meluangkan sedikit waktu untuk bangun pagi berjalan ataupun pada petang hari berjalan. Sedangkan berjalan itu merupakan satu faktor yang sangat baik untuk menentukan kesihatan. Dan begitu juga membersihkan hati kita juga merupakan tips yang baik untuk menjaga kesihatan. Senyum selalu, tenang dalam kehidupan supaya kita tidak cepat marah dan sebagainya. Hal-hal ini sebenarnya menyumbang ke arah kecantikan. Jadi orang yang selalu berkerut dia rasa nak marah aja, dahi dia berkerut, itu yang kena pakai botox tu. Tapi sebenarnya kalau kita tenang sikit diri kita tu, tak berkerut sangat, tak mudah sangat kata orang nak marah, insyaAllah kita boleh memelihara kesihatan itu lebih baik daripada orang yang mudah terdedah kepada unsur-unsur tadi. Jadi banyak yang kita telah kupas walaupun dalam jangka masa yang singkat, dan mungkin kita beri peluang hanya satu soalan. Jika ada, sila tampil ke hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang berhormat Datuk Masita, saya mewakili Puspanita Negeri Kedah. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat, dalam keadaan sekarang ni, baru-baru ni pun kita mendapat tahu bahawa wanita kekurangan mendapat kuasa, sebahagian besarnya terdiri daripada perpecahan rumah tangga. Jadi saya rasa Yang Berhormat dapat memberi penjelasan. Terima kasih. Terima kasih bagi wakil Puspanita Datuk. Jadi Datuk macam mana tu agaknya? Terima kasih kita ucapkan pada Yang Berbahagia Datin Rozia sebagai wakil daripada Puspanita. Itu suara wanita tu ya. Macam mana dia katakan, apa kuasa yang ada pada wanita dalam perceraian rumah tangga ataupun keretakan rumah tangga ataupun sekiranya mengalami masalah rumah tangga, di mana kuasa wanita? Jadi kita rasa macam kita ni teranaya je ya. Sebab bila kita dah kahwin, kita tak boleh nak buat apa. Cerai pun dia yang tentu. Kan, alhamdulillah kita tengok kerajaan yang ada sekarang telah menyeragamkan usaha untuk menyeragamkan rang undang-undang keluarga Islam. Jadi apabila diseragamkan undang-undang tersebut, seperti Yang Berbahagia Datin sebut, apabila berlaku perpindahan daripada negeri ke negeri, tidak akan menimbulkan sebarang masalah. Itu pertamanya. Yang keduanya, faedah yang kita lihat atau kita dapat daripada penyeragaman ni ialah, kalau sekiranya seorang suami berniat sahaja ataupun menyebut saja untuk berpoligami, seorang isteri telah diberikan kuasa di dalam rang undang-undang ini untuk memfailkan supaya dibahagikan harta sepencarian. Sekurang-kurangnya hak dia terpelihara. Tidaklah nanti kalau ada yang nombor dua masuk-masuk, orang kata dia dah dapat harta suami yang daripada kosong, daripada zero tadi isteri pertama bersama-sama. Sedangkan sebelum daripada seragamkan undang-undang ini, seorang isteri tidak punya kuasa untuk menuntut harta sepencarian kecuali setelah perceraian. Tetapi ini sebelum perceraian lagi, seorang isteri berhak untuk memohon daripada pihak mahkamah supaya dibahagikan harta pencarian, sekurang-kurangnya dalam hal ini menjamin sedikit, dan kita telah memberi sedikit kuasa kepada wanita untuk menjamin masa depan.